Oke, kembali lagi bersama saya Salim Mandi, Pelengkap Otomotif Channel, dengan PO Motovlognya. Ya, ini perjalanan sudah sampai di Majenang setelah kita melewati Lumbir untuk episode sebelumnya. Dan kali ini saya tidak akan lurus lewat Bandung ya, untuk ke Jakartanya. Nah, di depan sana ada alun-alun Majenang. Jadi sebelum alun-alun ada perempatan. Ada perempatan nih ya. Ini ada sebelum pom bensin lah, pom bensin Majenang ada perempatan, kita ambil kanan. Nah, ini kita ambil kanan. Maka kita akan melihat gunung. Nah, tuh. Jauh di seberang sana itu ada gunung yang tinggi dengan bukit-bukit yang indah. Jalan ini merupakan jalan yang lumayan kecil menuju Pantura. Nah, saya tidak lewat Purwokerto atau ini ya, Wangun. Ini sebenarnya bisa juga ntar ketemunya di Bumiayu, cuman bagian barat. Kita menuju Waduk Malahayu, ujung-ujungnya sampai situ sih. Nah, ini jalannya menanjak. Ini jalan ya lumayan sepi. Lebih sepi dari jalan utamanya tentunya, di dari Wangon ke kanan. Ini bisa dibilang jalan pedesaan dan pegunungan. Nah, ini penuh misteri banget nih. Kalian pasti jarang kan lewat sini. Terutama yang sering mudik dari daerah-daerah timur ke barat maupun barat ke timur seperti Jogja, Tangerang, Jakarta atau sebaliknya, Jakarta, Jogja, Jakarta, Jawa Timur pasti jarang lewat sini. Nah, kebetulan saya akan membagi pengalaman bersama kalian semua untuk melewati jalan ini. Siapa tahu waktu mudik Anda membutuhkan jalan pintas yang sepi, ya lewat sini. Bebas macet tentunya. Saya suka lewat sini karena nggak macet, nggak banyak orang yang lalu lalang. Ya, walaupun di depan sana kita harus melewati berbagai macam rintangan. Seperti ini, nanjak banget jalannya. Terus langsung nikung, motor saya sampai mengerung-ngerung kayak gini. Padahal gear yang saya pakai itu tergolong besar, harusnya enteng banget buat nanjak. Cuman karena terlalu curam untuk tanjakannya ya cukup berat. Ya, gitu. Kita harus selalu waspada dalam tanjakan ini juga. Selain sempit, sepi juga. Ya kalau siang begini sih adalah orang yang lalalang. Nah, ini saya hafal daerah sini sebenarnya nggak sampai Pantura, nggak. Ini dulu tempat bekerja saya di sini, daerah Majenang. Daerah Majenang udah hafal semua jalan-jalannya, jalan tikusnya juga sama. Oke, ini saya juga suka ngebut banget ya di sini, langsung nikung ya, lihat saja. Enak banget, jalannya halus ya. Tapi lihat di depan itu langsung menurun. Wow, pemandangannya bagus banget lewat sini. Ini kondisinya menurun ya, cuman karena action kameranya ikut turun kelihatannya jadi biasa aja. No, betapa indahnya kan. Nah, tapi hati-hati di sini ya. Takutnya, oh itu kan ada anak menyeberang, bahaya banget di sini, harus pelan-pelan. Tapi bagi Anda yang suka traveling, ya tentunya
jalan-jalan seperti ini merupakan seni, seninya para rider. Ya kalau ada temennya sih lebih asik lagi ya, saya sendiri jadi dan gak bonceng siapa-siapa, saya emang benar-benar sendiri untuk perjalanan kali ini. Biasanya sih saya ditemani oleh teman saya dari Cilacap juga, cuman dia udah mudik duluan dan udah melakukan arus balik terlebih dahulu. Ini saya terakhir nih ya, ya bagus banget nih bisa nikung, ya sedikit ya menikmati sajalah untuk perjalanannya. Ini cocok banget untuk adrenalin Anda. Kalau berani ya coba lewat sini. Nantikan kejutan-kejutannya di depan sana. Itu ada tukang ngebut juga nih, itu kak dari pasar kali ya. Wih, hampir, aduh. Cornering juga hebat. Seru pokoknya di sini. Saya juga nggak tahu apa yang ada selanjutnya di depan sana. Tapi yang pasti saya udah pernah lewat sini dan jalannya oke banget, menantang banget pokoknya. Ya mungkin untuk episode berikutnya jangan lupa tonton. Sampai di sini dulu ya teman-teman, sampai jumpa, terima kasih telah menonton, salam otomotif.